yang akan diselenggarakan di lingkungan dan dilanjutkan acara ini dan berikut. Bapak politiknya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa saya juga terpilih menjadi anggota DPD RI atau senator parlemen di Senayan melalui dapil Provinsi Kalimantan Barat, yang dengan ini menguatkan saya mendapat suara terbesar sepulau Kalimantan. Jadi ini juga saya kira satu cerita dan catatan baru ya yang terjadi baik di dunia olahraga maupun juga di dunia politik, sehingga dengan momentum seperti ini tentu banyak hal yang kedepannya juga membuka peluang-peluang kita untuk membangun sinergitas baik dengan berbagai daerah maupun bagaimana kita berpikir tentang membangun bangsa Indonesia ini dengan pemikiran-pemikiran kita. Nah, saya juga sebagai seorang atlet, mungkin uniknya lagi, saya satu-satunya atlet yang juga menjadi ketua KONI di Kabupaten Sama dari ketua KONI, jadi artinya ini juga satu sinergitas ke depannya, yang mana mungkin teman-teman yang punya program ke depannya, mungkin kita nanti bisa banyak diskusi, baik dengan pemerintah, pemerintah setempat, pemerintah daerah, hingga ke pusat. Nah, ini saya kira tidak terlepas hubungannya. Dan tentunya pertemuan kita pada siang hari ini juga menjadi awal ujung tombak untuk kedepannya kita akan terus melakukan sinergi dan kerjasama. Kita akan terus tetap akan menjalankan profesi saya tidak akan meninggalkan profesi ini, dan saya pikir juga waktu masih banyak untuk saya bisa tetap berkarir. Wow, jadi terbaik itu baru kemarin, belum lama Pak. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak ada apapun yang ada di sana. Jadi saya usia 8 tahun.